kan, kasian. Aduh, obat nyamuk Wulan. Iya, Wulan jadi obat nyamuk. Iya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Menjelang penampilan drama musikal Indosiar Kawal Sampai Halal pada jam 20 nanti, ternyata banyak surprise yang telah disiapkan oleh pihak Indosiar. Tentu saja bukan hanya keuangan dan keromantisan kisah cinta mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Namun ternyata ada hal besar yang disiapkan oleh mereka berdua dan Indosiar, yang tentunya akan bikin kalian semua pada baper dibuatnya, guys. Ya, sesuatu yang mengesankan dan mengembirakan, memeras perasaan hingga emosi kita pun akan semakin dipacu di malam hari ini. Hal itu terlihat dari unggahan Yudi Revan, kakak dari Rizky Billar, yang mengunggah foto keluarga mereka. Dalam unggahannya tersebut, Yudi Revan memberikan caption "My Family" dengan menandai adik Kervil. Dan cukup mampu mengomentari unggahan Yudi Revan itu, "Tapi bajunya keren kan?" katanya kepada Nuri Diana. Berlanjut, Ben Sukma mengungkapkan OTW Indosiar. Ya, ada apakah dengan keluarga Rizky Billar yang langsung tancap gas mau ke Indosiar? Apakah keluarga tersebut dipersiapkan oleh pihak Indosiar untuk finishing acara? Untuk Kawal Sampai Halal, memastikan acara seremonial khusus untuk mereka, untuk Lesti dan Bilar. Apakah malam hari ini mereka akan mengungkap pertunangan yang sudah terjadi atau akan dilakukan di malam hari ini di drama musikal sebagai bentuk pengakuan go public mereka berdua tentang jalinan hubungan di antara keduanya. Lihat betapa Bang Bi begitu perhatian hal-hal terkecil dari sini Lesti. Tak dipungkiri bahwa malam hari ini adalah puncak acara dari Kulepas Dengan Ikhlas Kawal Sampai Halal. Tentu hal ini merupakan sinyalemen dan klu-klu keseriusan hubungan mereka berdua. Karena memang nyatanya Lesti dan Bilar memang sudah mempersiapkan, sudah semakin serius menata masa depan mereka berdua. Selain bisnis dan surprise yang telah dilakukan oleh Rizky Bilar berupa apartemen dan yang lainnya yang tidak semua dipublish, karena memang mereka mengakui tak semua hal romantis, semua menyangkut mereka berdua, menjadi dan layak untuk dikonsumsi publik. Jadi tak heran bahwa di malam hari ini ketika keluarga Bilar akan hadir dan menjadi salah satu pelengkap dari acara Indosiar, itu akan menjadi tanda tanya besar. Ya, apakah mereka sekeluarga diundang oleh Indosiar? Ataukah mereka memang hadir dalam rangka melengkapi acara di malam hari ini, Kawal Hingga Halal? Benarkah hal tersebut, mengawal mereka sampai halal? Ataukah memang sebelum pernikahan inilah acara yang sebenarnya ditunggu-tunggu
momen keseriusan mereka berdua mengikat hubungan yang selama ini menjadi pertentangan dan masih dipertanyakan menjadi hubungan yang lebih jelas sebagai sepasang kekasih yang kemudian bertunangan. Benarkah demikian? Kita tunggu kabar-kabar terbaru dan info selanjutnya mengenai hubungan mereka berdua. Tentunya selalu stay tune di channel kita ini. Dan jangan lupa pada jam 20 nanti langsung stay tune di Indosiar agar kalian tidak tertinggal kabar terbaru tentang keuangan dan kebaperan mengenai hubungan mereka berdua. Itu saja dari kita. Patuhi protokol kesehatan, jaga diri baik-baik, makan yang teratur, tidur yang cukup, sehingga kita selalu bisa menyaksikan keuangan dan kebaperan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.